Oh yeah. 14 Februari rayakan kasih hari kasih sayang bersama pasanganmu hmm. Valentine. Ambil apa Valentine tuh? Ini katanya raya, 14 Februari rayakan uh, hari kasih sayang bersama pasanganmu. Emang ada hari gitu? Apa itu? Valentine ya? Ya ini? Isi apa itu lagi? Udah mau 14 Februari ya kan? Iya kalau di istilah kita sekarang nih sih identik dengan yang katanya hari kasih sayang. Ah. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita runut dari sejarahnya gitu kan? Itu kalau istilah Valentine itu gitu. Mm -mm, asal muasal Valentine ini dia sebenarnya dari upacara keagama uh, upacara kerajaan bangsa Romawi dulu gitu. Ah. Awalnya itu. Jadi dia seperti ritual gitu. Hmm. Kemudian. Diadopsi oleh agama Nasrani, hmm. diadopsi dan berubah sedikit menjadi ritual gereja dari agama mereka. Gitu maksudnya, jadi dipakai ritual keagamaan Nasrani gitu. Tapi, Ber tapi kok ini, wah, tengok orang-orang Islam juga, ini anak-anak Muslim nah, juga banyak nge-share iya, itu. Orang kita kan banyak ini, mata ikut-ikutan gitu. Staf, Berarti asal mulanya Valentine itu berawal, berasal dari orang Yahudi, bukan Yahudi, eh, bangsa Romawi. Romawi, bangsa Romawi gitu. Hmm, ritual bangsa Romawi kemudian diadopsi uh, oleh agama Nasroni, salah satu menjadi salah satu ritual gereja mereka gitu kan. Ritual keagama mereka karena bertepatan pada 14 Februari itu tokoh Nasroni yang nama Saint Valentine itu hmm? wafat pada pada waktu itu gitu. Jadi dipadukan lah gitu. Jadi tunggu-tunggu. Sebagai penghormatan kepada tokoh ini tadi karena tokoh ini dinilai e, sebagai pejuang kasih dan sayang gitu. Maksudnya ini kan awal mula kegiatan ataupun upacara ini dimulai dari Romawi. Terus iya. di 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 apa namanya diambil ataupun di di Istilahnya diadopsi di, di hmm. sama orang Nasrani Terus Kalau di Romawi ini uh, Dia lebih ke paganisme dan banyak unsur kesirikannya iya, gitu kan gitu. Masih percaya dewa-dewa gitu hmm, kan Dia lebih ke dewa-dewa uh, Sedangkan Kemudian, Nasrani ini kan Dirubah agama. dia Jadi ke tokoh-tokoh para pendeta-pendeta mereka Terus gitu. namanya tadi San Valentine Berarti uh, Bertepatan pada si tokoh ini uh, Bertepatan mat, uh, matinya itu di 14 Februari itu Dan uh, ritual ini tadi kan dipadukan lah gitu di, asrem, di agama nasrani ini gitu no, untuk menghormati yeah. tokoh ini tadi berarti adanya perayaan itu untuk memperingati si tokoh ini gitu ah, karena tokoh ini dinilai sebagai tokoh yang uh, salah satu memperjuangkan kasih sayang agama dan cinta gitu dan dia mati dianggap sebagai memperjuangkan agamanya gitu. berarti ke, uh, bertepatan dengan kematian si tokoh ini mm -mm. di tanggal 14 yeah. gitu 14 Februari. Diperingati sebagai hari Valentine gitu. Hmm, karena nama toko ini itulah sih Valentine, Valentine. itu tadi. Hmm. <coughs> itu asal usulnya Ya, kemudian lama-lama, sekarang seperti inilah. Ini anda tengok nih, banyak nih kan yang nge-share katanya 14 Februari, rayakan hari kasih sayang bersama pasanganmu. Ini nah, ada lagi identik, kasih coklat, kasih bunga. Itu... Emang bentuk perayaannya seperti itu gitu, kasih coklat, kasih bunga? Ya, sering mengasih apa ya? Hadiah gitu Memang, Valentine ini sebenarnya identik dengan wanita juga sih. Gitu, jadi hubungan Khaluat antara laki-laki dan perempuan gitu Nah, pergeseran itulah dari zaman dulu sampai era modern sekarang, dari yang awalnya seperti ritual-ritual dari agama Nasrani atau gereja, lama-lama lama-lama ke sini, malah ujung ujungnya ke jadi ke pacaran gitu kan? Oh, nah, jadi hubungan ke hubungan haram ya, kayak gitu di tanggal dengan embel-embel Mbak... kasih sayang <tuh> kasih sayang, tadi. sayang itu mm. berarti e, istilahnya nih, ini bukan anakmu hukum isi sebenarnya dari asal mu asal e, istilahnya bertepatan meninggalnya tokoh itu mm, itu kan dibuatnya perayaan ah, perayaan di oh, setiap tahunnya gitu uh, kan terus yang salahnya sekarang anak muda melampiaskan itu ataupun mempraktekkan itu kasih sayang antara hubungan gitu pasangan ah itu paneng gitu dan di hari itu mereka memberi hadiah. Bukan gitu. lagi kayak identik dengan keagamaan. Uh -huh. Atau uh, agama Nasrani gitu kan. Ini udah kayak lebih ke, nyebar ke sini lah. Gitu. Inna lillahi wa Na'udzubillah. Gak boleh tuh. Iya guys ya, gak boleh lah. Kalaupun dia bukan yang seperti Zina. Tentu pun kita sebagai muslim gak boleh. Karena itu jelas asal-masalnya bukan perayaan kita. Sebenarnya hari kan, raya kita kan cuman... Dua Cuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam hadisnya bahwasanya uh, sesungguhnya kata Rasul hari raya kita itu ada dua. Hmm. Ya kan dalam hadis itu hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Hmm. Itu aja hari raya kita. Hmm. Uh, maka hmm. tidak ada lagi perayaan selain dua perayaan ini bagi kita kaum muslimin. Hmm. Cuman yang anehnya sekarang anak muda ini para pemuda kaum muslimin lah kita tidak memungkiri misalnya orang-orang hmm. yang non muslim gitu kan mereka merayakan itu memang praktik dari agamanya Agama mereka ah, gitu tapi yang naudzubillahnya kita sebagai kaum muslimin pemuda-pemuda yang sejatinya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah tapi ikut ini ini yang saya sayangkan ini di share banyak kan bahkan ini ada akhwat-akhwat juga ikut berpartisipasi merayakannya ini naudzubillah ini <coughs> ini betul sebagaimana sabda Rasulullah Rasulullah sudah mewanti-wanti perihal ini. Ada sebuah hadis uh, yang diriwayatkan oleh uh, Rasulullah Wasallam tentang ya. perihal ini pasti akan terjadi. Rasulullah itu bersabda, yang artinya "tidaklah kalian kata uh, Rasulullah kepada para sahabat, mengabarkan: 'Tidaklah nanti kalian ataupun suatu kaum itu, mereka akan mengikuti orang-orang kafir, mereka akan mengikuti pertama, mereka akan mengikuti sejeng, anu, sejengkal, kemudian di sehasta demikian.'" sibran bi zira'an bi zira'in itu perlahan pertama mereka mengikuti sahasta kemudian selengan sedikit demi sedikit mereka akan mengikuti tradisi dari orang kafir itu budaya dari orang kafir itu inilah mungkin sesuai dengan sabda rasul ini tentang satunya ya kata rasul hatta bin sampai-sampai ketika misalnya mereka masuk orang-orang ini orang-orang kaum-kaum Uh, kafir ini masuk ke dalam lubang dob. bin itu kayak lubang biawak, ya? biawa gitu. Pasti lattabak <sipun> tumuhum. Pasti mereka akan mengikutinya. Dan ini anak na'udzubillah. Pasti kebanyakan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda kaum muslimin untuk mereka. Ini. ini sesuai dengan sabda Rasul. Akan datang pasti kaum yang mana mereka mengikuti tradisi orang kafir, budaya orang kafir. Na'udzubillah. Dan Rasul pun pernah bersabda juga ...mentasyabah bi fahuwa minhum. Ya kan? Nah, itu takutnya. Nah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Ya, kita mungkin melihatnya Bang Billy, ya ini sebagai antum dan anak, kita kan masih muda gitu kan. Ya. Memang istilahnya dalam segi ini kita merasa bahwasanya oh ini kan istilahnya kasih sayang gitu nggak ada sangkut pautnya dengan perayaan gitu perayaan ya, orang hari nasrani pehazir, gitu. Kasih sayang. hari kasih sayang gitu kan cuman kan maknanya ini adalah uh, bentuk istilahnya perayaan nasrani gitu. Nauzubillah. Di apa? Di pikir pikir ya sih. Nauzubillah ini. Ah, ah. Pak Fadil kayaknya itu. iya? Hmm? Ya. Mana? Itu. Eh, Uy. Assalamualaikum. Kemana dia tuh? Bang Fadil, Assalamualaikum. Salam. Mana? Is, sini mampir lu. Kemana nih, ganteng kali. Insyaallah! Udah gak mau singgah-singgah lagi sini ya. Kemana? Sibuk terus ini mampirlah dulu si nah, Bu Ali. Kan nah, kan udah kayak sombong kali si Bu. ada Enggak janji nih masalahnya. Mak kerja enggak ya Bu? Gitu, ya, punya, ya, punya utang kayak gitu memang. Sombong nah, kali. Mau ke mana kau? Mau hari-hari kasih sayang. Hari Valentine udah. Dah kuduga kan. Udah Dah kuduga kan. Ini Duh, anak <laughs> pasti buat ulah. <laughs> Dah, anak mau pergi dulu ya bumper dulu, duduk dulu, duduk dulu dulu, dulu. dulu, dulu. Kami lagi bahas itu dulu, tadi, duduk dulu, duduk ya. ya. dulu, duduk dulu. dulu. Aku, bawah apa lagi bawa tuh? Apa hati-hati ini merah-merah <laughs> temanya? Apa tuh? Sudah aku duga ini anak <laughs> masih buat ulah. Apa yang bawa? Itulah, apa <laughs> ini? Pasti anak ini buat ulah. Belum pernah merasakan kasih sayang. Iya, duduk dulu, duduk. Kita Kasus bahas. Sayang, ya. Kasih sayang, kasih sayang. Sudah punya ayam belum? Ah, kalau udah punya ayam nah, tuh pasti. Palentan, <laughs> Palentan, penganten, jangan Palentan. Hari Palentan dulu. Coba, nah, coba, tengok. Nanti. Ini apa yang dibawa ini? Untuk biasa, untuk ayangku. Happy Valentine Days. Kamu boleh kayak gini? Oh ya, jangan. Astagfirullah. Ada mau kasih nak? Tengok apa dulu bisa? Eh, hey, janganlah disobek cu. Jangan. Loh, oh, jangan. Kasih, Bapak delin. Aku yang betul itu penganten bukan valenten. Itu yang belum merasakan kasih Enggak. sayang. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu, 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 tunggu. dulu. Kami Sita ya. Hmm. Nggak diri kan dulu biar biar lihat ya. Nih, Happy Valentine's Day. Hmm. Apa artinya? Selamat hari kasih sayang. Hmm. <laughs> Enggak tujuan kau buat ini apa? Antum buat ini apa? Tujuannya. Kalian perlu belajar sama ana ini. Oh, iya, Bahaya. Ini perkara berhadak Valentine apa ya? Antum tahu arti happy apa? Ya, Selamat, eh, eh. senang. Valentine, Valentine, kasih sayang. Valentine sama orang. Itu lah kalian belum pernah belajar <coughs> lah. <laughs> Kok antum baca sejarah Valentine ini dia. Sebenarnya kalau dalam bahasa Latin ini bisa jadi yang maha kuasa gitu. orang. Hmm. Ini bahasa asal usul sejarah. Antum, makanya apa apa belajar? Dengar Tumpah dulu. dulu. Bilik tadi baru kasih tahu anak. pengucapan ini bisa jadi hmm. sebuah ucapan yang kesirikan ini. Dari mana kesyurikan? syirik nyembah, berhala, nyembah ini, itu baru syirik. Makanya apa artinya? Hmm. Ini tren, tren anak muda nih, alhamdulillah. Itulah kalian belum pernah belajar, belum pernah merasakan kasih sayang seorang wanita, Gak. cewek. Udah yang belum? Enggak, kita bukan masalah punya ayah. Enggak, bukan masalah punya ayah. Ini landasan Bang Fadil buat ini kenapa Biar dia saya lebih sayang sama Disuruh sayang bilang. Nah, ah. Ini memang ada harinya. Ada harinya. Ada, ada, tanggal ada, berapa? Tanggal berapa, Setahun tuh pasti ada. Tanggal berapa? 14. Ih, e 14. Februari. <laughs> ini ini Bang Fadil landasinya karena memang ingin berhari kasih sayang. Hmm. Kan kasih sayang kan enggak perlu enggak perlu di tanggal 14. Iya, iya. Kenapa setahun sekali hmm. kasih sayang? Kenapa harus istilahnya harus khusus di hari 14 Februari? Karena orang-orang mulai itu... ikut-ikutan. Iya, habis itu Nah, pertama kan ikut-ikutan trend nah ikut-ikutan habis itu biar Disuruh. apa biar lebih akrab biar lebih sayang biar terus lebih nanti di, terus terus kira. nanti itu bang Fadil kasih hadiah <laughs> dia kasih hadiah terus nanti istilahnya berpacaran pegang-pegangan cium-ciuman ya lah terus kita masih terjaga ini, ini ah itulah iblis-iblis ya? itu itulah tipu daya setan tuh itulah kalian Bukan kayak gitu Bang Fadil. Ini memang nggak boleh. Barusan tadi Bang Bang Billy cerita mana. Tengah apa? Ana... Ya nah, dengar-dengar. Tadi Bang Billy cerita sama mana tuh? Tentang ah. siapa apa dari mana asal-usulnya Valentine itu. Ana pun nggak tahu pertamanya. Ana tengok di IG banyak yang share. Happy Valentine's Day, hmm. Happy Valentine Days gitu. Itu dia. Ya itu. Makanya tadi ana tanya sama Bang Billy. Bang Billy jelaskan ini asal muasalnya dari orang kafir. Ini bukan ajaran agama kita. Ah. Ya. Kita itu diajarkan untuk menikah, bukan buat maksiat macam ini. Valentine, no, pengantinnya. Yes, yes tuh. Dari mana maksiatnya? Kau bawa Maksim. anak orang kasih hadiah, nanti hmm. kau kasih hadiah, kau kau pegang-pegang, kau cium-cium. Ini modus kan, maksudnya hmm. lain kan? Hah? Nggak boleh ini, nggak. Pokoknya anak nggak ridho dan ini bukan dari praktik kita. Abang Padil dah belajar. Jelaskan bang, bambil. Dia belum dengar tadi. Tuh asal mau asalnya ini. Karena takut juga jelasin ke diri. takut ini nggak paham gitu. Yang ber, -ber berintinya Mampadil. ajaran ini, hmm. ini kan setiap tahun ada nih. Hmm. Berarti kan suatu bentuk suatu perayaan. Ah iya betul. Ya, kan? betul. makanya tiap tahun diadakan, adakan, adakan. Kok kita ingat, oh, yang seperti yang bang Padil tahu kan di Islam hari raya kan cuma dua kan. Hmm. Nabi ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Ya, 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 Idul Adha atau Idul Fitri. Hmm. Udah, itu aja. Kalau ini berarti Buku hari raya, raya orang kita. kafir. Ini suatu hari Tapi, raya yang diperingatkan oleh orang-orang kafir. Tapi orang Islam ada juga juga yang merayakan itu. Yang? Ya itu. Karena anda tanya sama Antum terjurus. tadi. Karena anda tanya sama Antum, Antum melakukan ini atas dasar apa? Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ikut tren. tren, tren, latah lata. Salah. Enggak semua tren harus kita ikuti. Mm. Oh. Yang biasa belum tentu benar. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Yang pertama sekali mencetuskan ini sebagaimana tadi info dan kabar yang telah dijelaskan Bang Billy ini berasal dari orang kafir. Jadi ketika kita merayakan hal ini ikut-ikutan dalam hal ini maka kita juga termasuk memeriahkan. Maksudnya kita ikut merayakan. Ah, Misalnya kita menyerukan juga gitu. masa orang kita sebenarnya kita dituntut untuk mendakwahkan tauhid mengingkari kesyirikan malah kita yang menyuruh mereka dalam maksiat kayak gini ini 100% maksiat yang nak katakan walaupun mungkin uh, kita bilang ini syar'i model syar'i gitu kan istilahnya cinta-cinta syar'i enggak ada perkara tasabbuh kata Syekh Utsaimin uh, bahwasanya perkara tasabbuh itu bukan kita lihat dari niat hati Paham Mas, ini Anda dapatkan faedah ini dalam kitabnya bahwasanya saya uh, terus dari saya bilang, uh, "Rahimahullah Ta'ala, ya, saya sholawat Kalau bukan dari hati, ah. berarti dari apa? Bahwasanya ini, misalnya, kita mengikuti perayaan ini, perkara tasyabung ini kan? Perkara tasyabung ini Termasuk. di Islam enggak hmm. ada, ya hmm. kan? Di Islam enggak hmm. ada, kan? Pernah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya tentang adanya perayaan kasih sayang itu. Malah Rasulullah Wasallam berkasih sayang sepanjang waktu setiap hari. Pernahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala meriwayatkan dalam berfirman dalam Al-Quran tentang adanya perihal dini ini? Nggak ada, kan? Nggak ada. Terus, ini datang dari mana? Orang kafir, usul kita, akidah kita, bahwasanya landasan kita, kita berpegang teguh dan berprinsip. Ketika dalam perkara perayaan, kita tidak boleh mengikuti tradisi orang kafir nah, karena itu perkara tasabuh. seperti ritual-ritual agama ritual. hmm. Tasabuh. ah tashabu ini disebutkan oleh Syekh Salih Usaimin rahimallahu taala dalam uh, kitabnya dan dalam pelajarannya bahwasanya Syekh Salih Usaimin rahimahullah taala dalam uh, kitabnya dan dalam pelajarannya bahwasanya perkara tersebut itu bukan dilihat dari hati contohkan misalnya anak melakukan perayaan ini niat anak bukan untuk mengikuti mereka tapi ini murni sebagai hari kasih sayang gitu hmm, betul. kan bapak Adil ini percaya nah ini bukan niatnya untuk Istilahnya, ikuti mereka, kan? Ya. Tapi ini cuman kayak tren, gitu kan? Istilahnya, ya. untuk memberikan hadiah supaya nanti dia oh, ya, udah Aa, Bisa dapat nanti kasih sayangnya, gitu kan? Niatnya, kan? Sure. Tetapi itu bukan dihukumi dari maksud hati Bang Fadil, tapi kita lihat dari zohirnya. Zohirnya ini sudah mengikuti tradisi orang kafir, maka ini dihukumi sebagai tasabuh mengikuti orang kafir, dan itu termasuk Bang Fadil, ridho terhadap perayaan orang kafir. itu. Hmm, ya, ya Bahaya, berdosa, kan? Ya berdosa lah. Mana tuh? Makanya sekarang fenomenanya oh, anak muda sekarang dia latah ikut-ikutan tren tanpa mengetahui terlebih dahulu hakikat yang diikutinya. Hmm. hmm. pentingnya ilmu. Tadi. Pentingnya ilmu belajar agama. Anak pun terkejut. Banyak nih di share sama pemuda-pemuda kita tentang perihal ini. Dikasih coklat, kasih bunga nih. Macam apa nih ha? apalagi bentuknya ritual atau perayaan-perayaan hmm. janganlah kita ikut pokoknya kita nggak boleh memang fadil untuk mensukseskan ataupun untuk merayakan hal-hal demikian ini mutlak dari orang kafir dan kita tidak boleh ikut ataupun ikut apa namanya beserta menyemarakannya. oke okay. lo batal aja rencana-rencana tadi ya nah, nah, yang udah di Ayah udah udah terus kenai itu aja. Putuskan karena yang ini Nggak ada, nggak ada. Ya udah. Nggak ada bunga, itu, bunga, nggak ada. Tinggalkan. Yuk, mau beli. Kita buka aja. Nggak, kita makan. Saya juga apa ini sih? Saya salah coklat. Ya buka aja lah. Nggak ada itu. Bismillah. Aduh, gimana ya? Mana simpan udah? Ya, semangat padahal dia. Itulah bersemangat tanpa palentine, ilmu. Palentine. Pengantin, iya. pengantin kok. Iya, anak muda itu halalkan. Bukan kayak gini. Berat kali dia tadi gitu kan. Berat kali dia ngasih. Berarti banyak ah, berbe emas ini bukan. <laughs> Berat kali dia ngasih. Teman kan udah itu bekerja. Ini diskonnya paling ini. Nyari nyari coklat tuh. Jangan bilang utang lagi. Berusaha, gue <laughs> utang lagi tuh dengan mobil. lah. <laughs> utang lagi tuh. Masya Allah. Hii, Hii, coklat. coklat. Masya Allah. Dah dah dah, kalau mau makan bayar setengah. Udah. Iya. Biar, biar kembali duitku. Kenapa jadi jualan? Iya. Gue kan? jadi jualan pula. Biar. Ini biar udah disita. Nah, ini nggak ada bang Fadil. Mulai sekarang tinggalkan. Valentin, Valentine Days, apapun cintai. namanya itu hari-hari nggak -hari, yang nggak ada rewetnya... Ingat hukumnya kita tidak boleh merayakan uh, tradisinya orang kafir atau perayaan perayaan orang kafir. Tip. Segala perayaan yang datangnya bukan dari Islam itu haram dan tidak boleh kita lakukan. Kita <tuh>. punya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja yang boleh kita rayakan dan itu sunnah yang diajarkan Rasul. Sedangkan perayaan-perayaan lain. Uh, hari Halloween. Halloween ada juga kan kita kan. Yang hari hantu atau apa dan sebagainya itu yang enggak ada ajarannya dari gak, Islam kenal, tinggalkan enggak dikenal di Islam ya yep. tinggal nih hmm. Ini Valentine. Apalagi nih kalau anak katakan ini adalah hari zina internasional. Ah kedoknya aja hari-hari kasih sayang hari-hari. Ah happy hari Valentine. Apa nih Valentine Days itu selamat berzina. Perzinahan hari berzina. banyak apa hari itu, Mana yang kita tahu lah. Ya, ya. Daripada pada beli ini habis seratus ribu, dua ribu. coba impakan ke masjid, yes. ya, tim. <laughs> ataupun kok memang mau dibelikan makanan, kasih lorong orang tua itu belikan, nyenangkan orang tua. Daripada dia beli kayak gini, mendingan dia tabung belikan mahar. Dia nikahi terus, bisa hmm. berkasih sayang dia sepanjang hari, sepanjang malam. ngasih adik-adik sayang itu coklat nggak bisa buat dia halal. Is. Ini ngomong ini tabung untuk halal, Bisa bang kenapa... Halal di segi tipu daya setan. Halal 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 haram. haram ber, halal ber apa haram bertajuk halal. Eh apa guna? Dia haram tapi di poles kayak halal gitu. Casing aja. Casingnya aja. Tahu nanti nanti. Gak ada kalau di penempat pen pen gak, gak ada, makanya jangan Yang merayakan. Nak na kalau ada tren-tren itu jangan langsung kita ikut-ikut. Kita jadi dulu tren ini apa. Ada nggak buat ini? Ika. Sebenarnya boleh-boleh aja. Hmm. Tapi itu kita punya filter, kita punya apa batasan-batasan yang dilarang oleh agama. Selagi dia nggak me melanggar aturan agama ya fine-fine aja. Tapi kalau udah udah ada, udah melanggar batasan-batasan agama ya kita nggak perlu ikut-ikut. Hmm. Bapak Fadil, kita ini di akhir zaman. Kita ini pemuda akhir zaman. Jadi kita ini rentan untuk terpengaruh dengan zaman juga. Era globalisasi ini kita sering terdampak dengan apa nama pengaruh-pengaruh barat dan ini salah satunya bagaimana orang-orang kafir itu merusak akidah dan agama kita. Dan ya, sebab itu harus kita tinggalkan. Oke. Okay? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullahi amma ba'an. Uh, ikhwan, ada kabar gembira buat Antum semua, para pecinta program sahih di Salam TV. Uh, kami kabarkan bagi Antum yang ingin uh, mempromosikan produknya, ataupun kalian ingin ikut berkontribusi, uh, berpartisipasi di program sahih, silahkan bergabung bersama kami, dan insya Allah nanti kami akan memberikan uh, kontribusi, dan kita sama-sama mengembangkan program sahih ini. Dan jangan lupa saksikan sahih hanya di Salam TV setiap hari Rabu dan Jumat pukul 8 malam di hari Rabu dan pukul 8 pagi di hari Jumat jangan lupa saksikan sahih sahih sahabat hijrah barakallahu fikum